Ukraina mengalami kekurangan tentara hingga terpaksa mengirim tentara lanjut usia untuk berperang melawan pasukan Rusia. Namun sebelum diterjunkan di medan perang, tentara Manula itu dikirim mengikuti pelatihan militer NATO. Adapun dalam pelatihan NATO, pasukan Ukraina dilatih menggunakan senjata barat yang sangat bervariasi. Fakta mengenaskan itu diungkap oleh media asal Inggris Financial Times pada Senin 28 Agustus 2023. Dalam artikelnya, media tersebut melaporkan Presiden Zelensky mengirim seorang tentara berusia 71 tahun untuk mengikuti pelatihan di Jerman. Dalam pelatihan tersebut, tentara berusia 71 tahun itu belajar menggunakan senjata barat. Beruntungnya tentara Manula itu tersedia dikirim menjalani pelatihan. Hal itu diungkapkan oleh instruktur NATO yang berada di pusat pelatihan militer Ukraina yang ada di Jerman. Ia salut terhadap tentara Manula Ukraina yang terkesan memiliki motivasi luar biasa meski sudah berusia lanjut. Namun, instruktur NATO itu mengakui kemampuan tentara Manula Ukraina. Namun sayangnya pelatihan pasukan Ukraina dikeluhkan oleh sejumlah pihak. Salah satunya pelatih asal Jerman yang melaporkan bahwa dia pernah mengalami ketegangan dengan para komandan senior Ukraina. Hal itu dikarenakan komandan senior Ukraina yang mengikuti pelatihan militer justru memiliki sikap sok merasa lebih tahu.